Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wajar Hernawan dalam channel vlog Cucak Rowo Jogja. Vlog yang membahas serba-serbi tentang burung cucak rowo. Oke bosku, dalam kesempatan hari ini seperti biasa tiap hari ada review burung yang akan saya bagikan untuk teman-teman semua. Ini ada stok siapan jantan, ini betina DNA. Ini betinanya muda hutan ya bosku. Kita cek seperti apa kondisi, harga berapa ya bosku ya. Oke, mulai dari yang ini dulu ya. Kita coba dekatkan. Ini ya bosku ya, ini dari DNA-nya ini jantan. Usia kurang lebih sekitar ya mungkin 3 tahunan ini. Burung masih seger, tidak ada minus, posturnya panjang, sayap, kuku, kaki, mata aman, ada ringnya juga, ini valid DNA-nya. Dijual berapa ini bosku? Yang jantan ini kondisi seperti ini, mulus, tidak ada minus, sudah full set dengan sangkar, free ongkir area Jawa ya bosku. Ini di 7,5 juta bosku, tidak ada minus, mulus burungnya kayak gini. Usia sudah mapan ini, 3 tahun, siap dijodohkan. Mata sudah merah, oke. Ini yang jantan ya bosku ya, 7,5 full set. Kita menuju yang betina, speknya seperti apa bosku. Ini burung dari teman saya nih bosku, jadi infonya ini dari pemiliknya ya. Ini muda hutan, jadi oleh-oleh dari Kalimantan ya. Mungkin ini cucak rowo Borneo dan Kalimantan. Ini kemarin saya kira jantan, ini saya DNA ternyata betina bosku hasilnya. Ini kita pasangi ring. Ringnya ya ring biasa ya, ring untuk penanda saja. Kondisi tidak ada minus, mulus. Ini cuman beberapa helai kemarin pas saya DNA, bulunya pada ini ya, pada copot ya. Yang sayap itu baru nyulam-nyulam itu sebagian. Mata, kuku, sayap, paruh aman ya, tidak ada cacat, mulus. Betina DNA muda hutan. Harga berapa ini bosku? Ini saya jual di harga 8 nih bosku. Ini anggap saja masih bahan karena belum mau bunyi ya burungnya. Kita nggak tahu suaranya kayak apa. Ini rencana mau saya pasangkan nih. Usianya belum kita ketahui ya kalau yang kan ya, karena kan mungkin asli sana. Ya mungkin kalau dilihat dari fisik mungkin di atas 3 tahun. Mata sudah memerah. Sip. Cuman ini udah terkondisikan, tidak terlalu nabrak ya, aman. Ini 8 juta bosku, betina DNA muda hutan ya. Ini mulus, tidak ada minus. Ju, yang jantannya ini di 7,5, jadi dua diborong dua-duanya ya 15 bosku, 15 net. Kalau untuk satu ya tadi, ini 8, yang ini 7,5. Ini baru berapa hari ya di sini ya? Sekitar, kalau yang ini udah seminggu nih, kemarin nunggu DNA. Yang ini sekitar 5 harian. Oke bosku, hanya ini ya reviewnya. Ada jantan dan betina DNA usia siapan. Barangkali ada yang berminat, silakan di japri via WA.
Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu di Cak Rowo Indonesia. Mantap.